Halo guys, ini persiapan lomba 17-an Dusun 1, RT 1 dan 2, Kampung Pucuk Asri, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Kita ikuti persiapan kegiatannya guys. Ini suasana kampung yang sudah dihias ini. Jadi ini suasana Dusun 1, RT 1 dan 2 Kampung Pucuk Asri sudah melakukan persiapan untuk lomba 17-an guys tahun 2023, yaitu hari ulang tahun RI yang ke-78. Nanti akan diadakan lomba permainan di dalam kolam, di dalam air guys. Ini persiapan anak-anak muda dan juga anak-anak dari pondok yang ada di RT 1 dan 2 Dusun 1 Kampung Pucuk Asri guys. Persiapan di sekitar kolam ya. Nanti ada sepak bola di dalam air. Ini untuk permainan sepak bola air guys. Sudah disiapkan lapangannya. Persiapan untuk lapangan sepak bola air nih guys. Itu batas ya Mas Goran ya? Oh, ya Pak, siapa? Ini gue batas anu nih. Batas lapangan nih. Jadi persiapannya pripun iki Pak? Pun mateng Pak? Pun nak. Jadi kayaknya rame nih RT 1, 2 nggih Pak nggih. Buangannya kali pondok. Oh kali pondok nggih. Pondok kan masuk RT 1. Pondok masuk RT 1. Jadi semenjak Covid kayaknya iki sing paling rame iki ya. Jadi Covid kan kita kegiatannya agak sing leren. Nah, paling ati ini pun pernah teng mriku kan kolom ya. Orien tapi nggih. Sadurunge Covid tapi. Sadurunge. Kelurahan Pak Bagio. Wis Pak Bagio nggih. Nggih lah. Jadi kita apa memperingati hari ulang tahun ini seneng nggih, Pak. Sangat luar biasa. Nggih. Semuanya terpanggil Pak, yang jelas kalau 17 Agustus. Nggih. Muka-muka lancar acaranya ini Pak Gini. Itulah salah satu bentuk kerukunan warga RT 1 dan RT 2 Dusun 1 Kampung Pucuk Asri sebut-sebut bergotong royong mempersiapkan lokasi untuk perlombaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 ini sebut-sebut. Terutama kegiatan yang akan dilakukan adalah yaitu permainan di atas air. Mungkin ini salah satu keunikan ini yang ada di Kampung Pucuk Asri, khususnya Dusun 1, RT 1 dan RT 2.
dan keceriaan warga melakukan gotong royong, saling bahu-membahu dengan suasana keakraban dan kesenangan ini sobat-sobat. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan tentunya di samping memeriahkan hari ulang tahun juga ini merupakan hiburan warga ini sobat-sobat yang dinikmati secara bersama-sama oleh warga kampung Pucuk Asri, khususnya Dusun 1, RT 1 dan RT 2. Kita nantikan nanti kegiatan perlombaannya sebetulnya. Nantikan video-video kami yang akan datang. Terima kasih. Yeah.